proklamasi kami, sebuah tulisan yang digagas oleh para pendiri bangsa yang kemudian menjadi penentu kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun di balik semua itu ada perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Mereka adalah sedikit dari sekian banyak pahlawan bangsa ini, dan sudah seharusnya kita mengenang jasa mereka. Tapi bagaimana caranya kita mengenang jasa pahlawan? Masih dilanda sebuah pandemi, sehingga masih banyak sekolah yang diliburkan hingga saat ini. Sehingga upacara pada saat 17 Agustus tidak bisa diselenggarakan di sekolah dan harus dilakukan di rumah melalui sambungan visual. Sebagai pemuda, kita harus mempunyai sikap mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Salah satu caranya adalah kita harus selalu giat belajar sendiri maupun dibimbing oleh orang tua. Walaupun terkadang rasa bosan ada, jangan jadikan alasan kita untuk malas belajar, karena belajar adalah kunci kesuksesan, dan kesuksesan ada di tangan kita.